Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu membahas kitab Fiqih Tarbiyatul Al-Abna, buah karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan kali ini kita akan bersama guru kita yaitu Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Ustadz. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811-900-7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811-900-7913. Dan kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah, pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz dan keluarga Ustaz? Alhamdulillah kami baik-baik. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Tapi Ustaz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali dalam Fiqih Tarbiyati Al-Abna. Tema kita kali ini adalah membela anak. Kita sering mendapatkan dalam keseharian kita seorang yang dihadapkan kepada semacam dilema antara membela anak, menyalahkan anak, menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan seterusnya. Ya. Baik pengertian bahwa dia adalah anak kita sendiri atau dia adalah anak-anak kita di dalam proses pendidikan. Para peserta didik yang sesungguhnya adalah juga kita anggap seperti anak di dalam amaliyah tarbiyah. Ya. Baik anak dalam usia yang relatif masih kecil, anak yang kemudian sudah balig, anak yang kemudian dewasa, karena pertama hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan yang terus-menerus. Demikian juga hubungan peserta didik dengan guru-gurunya. Ada peserta didik di usia ibtidaiyah, ada peserta didik di usia mutawasithah, ada usia peserta didik di usia
sanawiyah aliyah, ya. Dan seringkali terjadi dalam interaksi sosial permasalahan-permasalahan. Kadang masalah sepele, kadang masalah sedang, kadang masalah yang lebih besar dari itu. Tentu itu adalah bagian dari yang sering kita jumpai. Khususnya kita menggambarkan apabila ada seorang anak bermasalah, kemudian orang tuanya mengetahui. Maka secara fitri, secara naluri, seorang akan membela anaknya. Ya. Akan tetapi apakah pembelaannya itu yang pertama benar, ya. Yang kedua bermanfaat. Ya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan sebelum kita mengedepankan sikap apapun. Sebab pada hakikatnya kita ingin maslahat untuk anak kita, ya. Dan maslahat untuk anak kita, bahkan maslahat juga untuk orang lain, ya. Karena hakikatnya antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, antara seorang muslim dengan manusia yang lainnya berada di dalam interaksi yang seharusnya seorang muslim menunjukkan sikap-sikap yang mulia, sikap-sikap yang baik. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kadang kita dapatkan anak berantem, ya, kemudian kita merasa bahwa kita harus membelanya. Hal yang seperti ini sebenarnya merupakan sesuatu yang perlu kita dalami agar kita tidak salah sikap, ya, dan benar-benar agar bermanfaat untuk semuanya dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik mereka ke pendidikan yang lebih baik. Ya. Kita apabila mendapatkan pemandangan yang seperti itu atau kejadian yang semisalnya, kita perlu terlebih dahulu meneliti sebuah kejadian yang ada di hadapan kita, ya. Sehingga apa yang nanti akan menjadi sikap kita adalah sikap yang sudah berdasarkan informasi yang benar, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya bertabayyun. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Apabila datang kepadamu seorang yang fasik, maka lakukanlah tabayyun, ya. Sehingga engkau tidak menimpakan kepada suatu kaum, ya, dengan ketidaktahuan, dengan kekeliruan, ya, maka engkau akan menyesal dengan sikap yang engkau lakukan, ya. Jadi prinsip tabayyun ini juga sangat penting di dalam masalah membela anak, ya. Karena kita mendasarkan pada satu kejadian, apabila kemudian kita sebagai orang tua atau sebagai ustadz atau sebagai guru, ya, kadang antara peserta didik, antara satu anak dengan anak yang lainnya, ya, sama-sama di satu kelas, sama-sama di satu sekolah, sama-sama di lembaga pendidikan, terjadi perselisihan di antara mereka. Maka tabayyun ini adalah perkara yang sangat penting untuk kemudian membawa kita kepada sikap yang adil dan sikap yang benar. Tetapi membela, khususnya apabila kita membutuhkan hal tersebut, ya, misalnya kaitannya dengan anak kita atau anak yang ingin kita bela, ya, apakah itu sesuatu yang bisa kita lakukan atau boleh kita lakukan, ya. Ada sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil faedah, dibawakan di sini oleh Syekh dalam buku beliau Fiqh Tarbiyati Al-Abna. Yaitu berkaitan dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan banyak riwayat-riwayat, hadis-hadis dan cerita-cerita yang memberikan pembelajaran kepada kita, ya, berkaitan dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha.
yaitu pada sebuah riwayat yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, ya. Mengatakan inna bani Hashim ibn al-Mughirah ista'dan an yunkihu ibnadahum Aliya ibn Abi Thalib. Sesungguhnya Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin agar mereka bisa menikahkan putri mereka kepada Ali radhiyallahu taala anhu, Ali ibn Abi Thalib. Ya, padahal Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menikahi Fatimah. Ya. Sedangkan yang ingin ditawarkan untuk kemudian juga disandingkan kepada Ali radhiyallahu taala an, ya, adalah putri Abi Jahal. Ya. Bagaimana kondisi yang tentunya membutuhkan sikap segera. Ya. Di satu sisi, ya, karena pernikahan seseorang adalah pernikahan yang sudah diatur secara syar'i, maka tatkala tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, ya berarti bisa dilaksanakan. Bisa saja menikah putri Abi Jahal dengan Ali radhiyallahu taala an. Ya. Tetapi ada satu dilema yang terjadi pada kejadian tersebut. Ya, bagaimana akan berkumpul, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan putri Abu Jahal. Ya, Abu Jahal adalah seorang yang jelas-jelas permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan secara naluri meskipun seorang muslimah, tetapi karena Abu Jahal adalah orang tokoh yang benar-benar tampil sebagai wajhan diwajhin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka akan dimungkinkan hal-hal yang ke depan tidak baik. Ya. Bisa saja walaupun demikian seorang anak tetap mempunyai naluri juga untuk membela atau berada di posisi bapaknya dalam beberapa hal, ya, meskipun insya Allah kita tidak ragukan bahwasanya para sahabiyat adalah orang-orang yang dikaruniai iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang paling adil, ya. Kita dapatkan para sahabat dan sahabiyat, ya, mengambil sikap kepada kerabat-kerabat mereka yang tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap yang benar-benar syar'i. Bahkan seorang anak bisa berhadapan dengan bapaknya karena permasalahan yang berkaitan dengan syar'i, karena mereka memahami benar bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dalam masalah cinta dari siapapun, ya. Tetapi pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengajaran bagi umat bahwa apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ditunjukkan oleh sikap beliau adalah pelajaran buat kita semuanya hingga hari ini, hingga hari kiamat. Nah, kembali kepada cerita tadi bahwasanya ketika mereka meminta izin, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi dengan mengatakan fala adan thumma la adan thumma la adan, saya tidak akan memberikan izin, saya tidak akan memberikan izin, saya tidak akan memberikan izin illa an yurida ibnu Abi Thalib an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahu, ya, kecuali penyelesaiannya secara syar'i, ya. Secara hukum maksudnya, ya, kecuali jika Abu Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib, afwan, ya, menceraikan putriku, ya, dan kemudian menikahkan atau menikah dengan putri mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap
mengikrar bahwasanya secara hukum syar'i boleh, ya boleh sebenarnya. Tetapi karena permasalahan akan berkumpulnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan keluarga yang di dalamnya ada orang yang paling memusuhi Islam, yaitu Abu Jahal, ya, dan ini nanti akan berpengaruh kepada kehidupan berikutnya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di antara penyelesaian hukum syar'inya ya, bukan dikumpulkan antara kedua putri itu, tetapi ya seandainya mau, maka putri Fatimah radhiyallahu taala anha harus diceraikan dulu, maka menikahlah Ali bin Abi Thalib dengan putri mereka. Wa inna ma hiya dhab'atun minni. Kemudian perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini ada pembelaan kepada putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma hiya dhab'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'zini ma adaha. Ya. Dia adalah putriku, dia adalah bagian dari diriku ya. Yang memberinya kebahagiaan atau yang membuatnya berbahagia juga membuatku berbahagia. Tapi yang membuatnya sakit juga membuatku sakit. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat Bukhari dan Muslim ini ya, memberikan sebuah peristiwa yang kemudian kita bisa ambil faedah dalam bab sebagaimana ditulis di sini oleh Syekh Difa'ur Rajul an Abna'i. Ini pembelaan seorang kepada anak-anaknya. Ya. Dan pada riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan ya, riwayat lain yang berkaitan dengan masalah ini. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ungkapan yang kita memahaminya bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga hukum syar'inya, tetapi juga ada hal yang bagian dari fitrah manusia dan juga tidak bertentangan dengan syar'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni lastu uharrimu halalan wa la uhillu haraman." Ya. Aku tidak akan ya, mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Artinya secara hukum boleh, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Bisa dijalankan secara hukum syar'i. Tapi ada satu pertimbangan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syar'i ya, dan ada maslahat yang kemudian juga kalau dibawa kepada syar'i pasti juga ada hubungannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakin wallahi la tastami'u bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bintu adubullah abadan." Ya. Tetapi demi Allah tidak mungkin berkumpul putri Rasul Allah, putri ya, utusan Allah dengan putri dari musuh Allah. Abadan selamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkara yang seperti ini, kita mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela putrinya ya, dan memberikan alasan-alasannya, alasan maslahat dan alasan yang sangat berhubungan dengan perasaan seseorang, dan juga apabila ditarik kepada yang lebih jauh, tentunya juga maslahat-maslahat syariah ada di sana. Hadis ini dibawakan oleh Syekh untuk mendukung pendapat beliau yang mengatakan bahwasanya pembelaan seseorang pada anaknya adalah merupakan syai'un jibil, ya, jibili, ya, sesuatu yang apa namanya fitri naluri, ya. Madama bil haq wal ma'ruf. Ya, selama itu adalah dalam perkara yang benar, dalam perkara yang baik ya. Maka apabila seorang anak misalnya terzalimi ya, bisa saja dia memberikan pembelaan-pembelaan selama masih dalam al-haq wal-ma'ruf ya. Kemudian beliau juga mengatakan, "Wa in kana lil afi wajhun qawi fi aktsaril ahyan," walaupun
misalnya dalam perseteruan, dalam perbedaan, kemudian ternyata terzalimi ya anak kita ya serta didik kita ya. Memberikan maaf itu juga ada sisi yang kuat, artinya dalam banyak kesempatan mungkin maaf lebih bermanfaat ya. Orang bisa mempertimbangkan apakah dalam satu kejadian, satu peristiwa apa yang harus dia lakukan ya. Setelah ditimbang-timbang tentu kita ingin melakukan sesuatu yang paling maslahat untuk semuanya. Kemudian saya juga membawakan satu riwayat di dalam Sahih Muslim ya. Peristiwa ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Zubair rahimahullah taala rahmatan wasi'ah ya, bahwasanya Abdullah bin Zubair ya, putra dari sahabat Zubair dan Asma binti Abu Bakar ya. Kita tahu bagaimana beliau adalah seorang yang cukup segar ya. Dan terjadi sebuah peristiwa di masa itu bersama penguasa yang zalim ya, Hajjaj bin Yusuf ya. Dan ini adalah salah satu musibah di kalangan kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang telah terjadi sebagai pembelajaran untuk yang setelah mereka ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengabarkan akan berbagai fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin ya. Dan tentu kita sebagai kaum muslimin diminta untuk ya menghadapi segala fitnah ujian yang terjadi dengan sikap-sikap yang syar'i. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang pimpinan yang zalim ya, bersikap sangat jahat kepada sebagian sahabat Nabi, kepada orang-orang yang soleh yang mengikuti para sahabat Nabi, putra sahabat ya. Bahkan para ulama juga kemudian membahas tentang kefasikan-kefasikan yang luar biasa dari Hajjaj bin Yusuf ini ya. Sebagian sampai membahas bagaimana kefasikannya itu sampai kepada kekuburan dan sebagainya. Yang jelas kita tidak bercerita tentang Hajjaj bin Yusuf pada kesempatan kali ini, karena kita hanya membawakan riwayat ya yang ada pada Sahih Muslim sebagaimana dimaktubkan oleh Asy-Syaikh pada kitab ini. Dan ibrah yang kita ambil dari kejadian ini adalah ibrah bagaimana pembelaan orang tua kepada anak ya. Yaitu sebuah peristiwa ketika Abdullah bin Zubair rahimahullah taala harus di diperiksa oleh Hajjaj bin Yusuf ya, yang membuat kerusakan ya. Hajjaj bin Yusuf yang membuat kerusakan ya, dengan sewenang-wenang pada kekuasaannya dan tidak bersikap baik kepada orang-orang yang sangat baik ya. Abdullah bin Zubair rahimahullahu taala ya radhiyallahu anhu berada di dalam sebuah penyiksaan ya, disalib di sebuah tempat yang dinamakan dengan Aqabat Al-Madinah, yaitu di tempat tersebut ya. Dan begitulah sampai orang pun menyaksikan ya bagaimana yang terjadi pada beliau. Nah, diceritakan di dalam Sahih Muslim, An Abi Nawfal qala ra'aitu Abdullah ابن الزبير على عقبة المدينة قال فجعل قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر kemudian disiksa itu ya, kemudian orang-orang juga sempat melewatinya, orang-orang Quraisy ya. Kemudian juga Abdullah bin Umar, kita tahu bahwasanya Abdullah bin Umar ya, kemudian dengan putra Az-Zubair radhiyallahu taala anhu ya, semacam sahabat yang sangat
kental, ya. Dan kita tahu cerita mereka ketika berada di majelis di Ka'bah dan masing-masing mempunyai harapan, ya, berharap tentang masa datang, ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Imam Al-Zahabi menceritakan tentang cerita mereka. Alhasil bahwa Abdullah bin Zubair kemudian berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf, ya. Dan Abdullah bin Umar melewatinya dan berkata, "Assalamualaikum Aba Hubay." Dia kali. "Assalamualaikum Aba Hubay. Assalamualaikum Aba Hubay." Dalam keadaan sangat sedih, dalam keadaan sudah sedemikian rupa, ya. Jadi Abdullah bin Umar menampilkan sebagai sosok sidwal sahabat, sebagai sosok seorang yang harus berani menyampaikan kebenaran dan membela kebenaran meskipun di hadapan Hajjaj bin Yusuf yang zalim, ya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadza." Ya. Demi Allah, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, wahai Abdullah, ya, melarang kamu untuk berada di dalam posisi ini, ya. Jadi, permasalahan yang terjadi di kepemimpinan, ya. Kemudian Abdullah ibn Zubair, ya, pernah mendapatkan nasihat dari Abdullah ibn Umar, ya. Dan Abdullah ibn Umar juga mengatakan itu 3 kali kepada beliau, ya. Kemudian dijawabi oleh Abdullah ibn Zubair, ya. "Wallahi in kunta ma'alimtu sawwaman qawwaman wasulan rahim. Ama wallahi la ummatun anta asyarruha la ummatu khair." Ya. Jadi kata Abdullah bin Zubair, ya, bahwa sungguh aku mengetahui tentang dirimu bahwa engkau adalah orang yang paling banyak puasanya, orang yang paling banyak salat malamnya, orang yang paling menyambung silaturahim. Tapi meski demikian, ya, di hadapan masyarakat yang sudah mulai rusak atau ada kerusakan dengan kepemimpinan yang rusak, ya, justru dianggap orang yang buruk. Ya. Itulah yang terjadi. Sampai kemudian percakapan antara Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Zubair ini didengar oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Maka Hajjaj bin Yusuf mengatakan bahwa turunkan dia dari yang itu dan lemparkanlah ke kuburan Al-Yahud. Hajjaj bin Yusuf perlakuannya adalah perlakuan yang sangat-sangat zalim, ya. Dan sampailah berita ini juga kepada umminya Abdullah ibni Zubair, yakni Asma bin Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Bahkan Hajjaj bin Yusuf mengutus utusan, ya, dan mengatakan, ya, bahwasanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha harus datang kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya. Maka utusan itu datang kepada Asma dan Asma menolak untuk mendatangi Hajjaj bin Yusuf. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf kembali lagi memberikan surat, ya, utusan, ya. "La asanna ilaiki man yashabuki bi kurunik. Engkau harus datang kepada diriku atau aku akan utus seseorang yang membawamu paksa datang hadir sendiri." Tapi Asma binti Abu Bakar adalah seorang sahabiyah, ya, yang sangat kuat, ya, yang tidak tahu bagaimana di dalam sirah Nabi beliau radhiyallahu taala anha adalah seorang yang semenjak bersinar keimanan, ya, di awal-awal keislaman telah menampilkan sosoknya sebagai seorang sahabiyah, sebagai seorang binti Abu Bakar, sebagai seorang yang berada di dalam
kebenaran dan tegar di dalam kebenaran. Ya. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, wallahi la atika hatta tab'ah ilayya man yashabni itu. Itu tidak akan pernah mendatangi sampai engkau mendatangkan utusanmu untuk memaksa aku, menyeret aku ke hadapan. Itu tegas di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mendengar perkataan itu, ya, meminta agar para penjaganya atau para pembantunya mengambilkan sepatunya, sendalnya, kemudian dia menunggangi kendaraannya sampai di hadapan, ya, Utsman bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan di hadapan beliau, Hajjaj berbangga diri, ya, terhadap perlakuan buruknya kepada Abdullah ibni Zubair, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia mengatakan di hadapan Asma, kaifa ra'aitini sunatu bi adillah. Ini merupakan hajat. Apa pendapatmu tentang apa yang telah aku lakukan? Ya. Ya. Maka dengan tegar Asma, ya, binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha menjawabi Hajjaj bin Yusuf, ya, ra'aituka afsadta 'alaihi dunyah wa afsada 'alaika akhiratak. Mak mengatakan, pandanganku bahwa engkau telah merusak dunianya, yakni putranya Abdullah bin Zubair, yakni perkara-perkara yang kaitannya dengan urusan, ya, berada di dunia ini saja. Apa yang terjadi sampai kemudian wafat beliau itu adalah perkara-perkara, nah, di dunia ini saja, ya. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahannya insyaallah taala apabila ada hal-hal yang masuk di dalam kesalahan-kesalahan. Wa afsada 'alaika akhiratan, tapi dia putraku, ya, telah membuat rusak akhiratmu, ya. Ini yang dijawab oleh Asma pertama, ya. Kemudian Asma mengatakan kembali, ya, balaghani annaka taqulu lahu yabna dhatan nitaqain. Aku mendengar bahwa engkau berkata kepada putraku, ya, wahai putra orang yang mempunyai dua ikat pinggang. Ya. Kita tahu di dalam sirah Nabi bahwa Asma binti Abu Bakar, ya, dikenal dengan Zatun Nitaqain, ya, yang mempunyai dua ikat pinggang, ya, karena peristiwa hijrah Rasul SAW bersama Abu Bakar ke Madinah. Ya. Jadi maksudnya Hajjaj bin Yusuf menghina Abdullah ibn Zubair, ya, dengan mengatakan seperti itu. Maka Asma berkesempatan bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf, ya, mengatakan di hadapan Hajjaj bin Yusuf, demi Allah, akulah yang mempunyai dua ikat pinggang itu. Ya. Adapun satu ikat pinggang aku gunakan untuk membawa makanan Rasulullah dan makanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar dan Asma. Ya. Kemudian Bapak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an juga masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi Asma mengatakan dengan tegas kepada Hajjaj, akulah orangnya. Ya. Akulah orangnya. Tapi engkau perlu tahu bahwa dua ikat pinggang itu, yang satu ikat pinggang aku gunakan untuk membawa makanan buat Rasulullah dan Abu Bakar, dan satu ikat pinggang adalah satu ikat pinggang yang tidak seorang wanita pun kecuali membutuhkannya.
Kemudian dilanjutkan perkataan Asma di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Ya, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami ya, anna fi Thaqif kadzaban wa mubiran, bahwa di Thaqif ini ya, dari Thaqif itu akan ada seorang pendusta dan seorang perusak. Adapun seorang pendusta faraainah, kami sudah melihatnya. Adapun seorang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai perusak, maka aku tidak menyangka orang tersebut selain dirimu sendiri. Ini perkataan Asma kepada Hajjaj bin Yusuf. Waqama anha wa lam yuraji'ha. Maka kemudian Hajjaj pun meninggalkan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membawakan cerita ini ya. Cerita yang sebenarnya ya, cukup membuat kita sedih terhadap musibah yang terjadi saat itu, tapi kita selalu mendoakan orang-orang yang baik, para sahabat, ya, orang-orang yang saleh, dan mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena istiqomah mereka di dalam din, kedekatan mereka di dalam sunnah Nabi, dan keyakinan mereka pada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka di dalam memegangi agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga musibah-musibah pada kaum muslimin ya tidak terjadi, dan semoga kaum muslimin menyadari bahwasanya untuk mempersatukan kaum muslimin adalah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat dan alim ajma'in. Kembali kepada cerita ini dari sisi fikih tarbiyah al-abna. Ya, cerita ini dibawakan oleh Syekh untuk menguatkan apa yang beliau katakan, bahwasanya membela anak ya, selama itu adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang benar ya, dan memang berhak untuk dibela ya, maka itu adalah sesuatu yang ada contohnya dilakukan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabiyah ya, dan oleh mawakif para ulama ya. Kemudian Asy mengatakan walakin hadza difa' 'anil abna yajibu an yakuna bil haqq wal insaf, tapi membela anak itu ya, dan kaidahnya perlu al-insaf. Jadi ya, perlu memastikan bahwa ini adalah dalam perkara yang memang benar, karena Rasulullah SAW juga mengatakan unsur afaka zaliman au mazluman ya, tolonglah saudaramu dia zalim atau dia mazlum, dia berbuat kezaliman atau dia terzalimi. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuru dzaliman? Kami paham kalau menolong orang yang terzalim, bagaimana menolong orang yang zalim? Ya. Nabi SAW mengatakan, ta'khudhu fawqa yadayhi. Ya. Dalam lafaz Ahmad dikatakan, tamna'uhu minadz dzulm. Yani engkau cegah dia dari perbuatan zalim. Ya, maka apabila orang tua mendapati anaknya, putranya ya berselisih dengan temannya atau antar peserta didik, tadi yang pertama kita lakukan adalah tabayyun. Kemudian yang kedua, ya mungkin lebih teliti lagi ya, perlu adanya istifsal, yaitu meneliti lebih jauh apa yang terjadi. Ya. Kemudian baru setelah itu kita memberikan sikap yang seharusnya. Apakah kita harus membelanya, atau kita cukup memberikan pernyataan yang mendudukkan masalah ya, atau kita misalnya menambahi dengan permintaan untuk agar memaafkan orang yang zalim ya, kemudian orang yang berbuat zalim agar disadarkan, dan seterusnya ya. Ala kulli hal, bahwa membela anak dan adalah sesuatu yang jibili, ada pada fitrah seorang, ada pada naluri seseorang ya, tetapi kaidah-kaidah secara syar'inya tetap harus dijaga ya,
dalam hal melakukan pembelaan tersebut. Nah, dalam hal ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga melihat bahwa harus ada langkah-langkah atau tips untuk kejadian atau peristiwa yang kadang-kadang terjadi di sekolah, di rumah, ya, ketika mereka bermain dan seterusnya. Ya. Yang pertama adalah kita berikan kesempatan kepada anak kita untuk membela dirinya sendiri. Ya. Ya. Artinya apa? Kita sudah melakukan mungkin amaliyah tarbiyah atau kita mungkin sudah mempercayakan dia sekolah, ya, dia belajar, ya. Kemudian ketika terjadi sebuah kejadian, ya, dan harus ada tabayyun, maka kita berikan kesempatan kepada anak kita untuk membela dirinya sendiri dahulu. Karena yang pertama, kita tidak melihat kejadian itu, ya, mungkin, ya, atau kita melihatnya tetapi mungkin perlu untuk memastikan, ya. Membela dirinya sendiri artinya bahwa dia mempunyai alasan, ya, dia mempunyai pandangan sendiri kenapa dia melakukan itu, ya, dan sehingga itu juga menumbuhkan pada dirinya pendidikan terhadap dirinya, ya, bahwa ketika dia melakukan, ya, bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Atau ketika dia mengalami sebuah peristiwa, dia harus mengetahui konsekuensi dari peristiwa tersebut. Jadi yang pertama, ya, kita memberikan kesempatan kepadanya untuk membela dirinya sendiri tanpa dia harus kembali kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih besar, ya, bapaknya, saudaranya, atau siapapun. Ya. Kemudian peran kedua orang tua atau peran peserta orang yang mendidik, peran ustadznya, peran gurunya, ya, adalah memberikan dukungan, ya, dukungan atau da'am, ya, atau semacam support, ya, atas hal-hal yang positif yang terjadi pada sebuah kejadian, sebuah peristiwa, ya, yang menyangkut anak kita atau peserta didik kita, ya. Jadi dengan kita sudah melakukan tabayun, mungkin kita menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu diarahkan. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru tampil mensupport hal tersebut, ya, memberikan dukungan, ya, atas hal-hal yang benar. Kemudian yang ketiga, hal yang mafhum di dalam syariat bahwa peristiwa perselisihan dan sebagainya itu adalah peristiwa yang menjadikan seorang ingin bereaksi cepat. Ya, terutama adalah anak-anak, terutama adalah mereka, ya. Nah, reaksi-reaksi itu, ya, mungkin saja timbul, ya, begitu saja. Tapi reaksi itu akan benar kalau anak-anak itu juga diberikan semacam pendidikan terbiar kaitannya dengan pentingnya sabar, ya. Jadi kadang anak sudah ngadu dulu ke kita, ya, kemudian kita perlu dengar dan sebagainya. Karena kita perlu memberikan di antara hal yang saling sangat penting itu adalah dengan sabar, ya. Dan Rasulullah SAW misalnya bersabda di dalam sebuah hadis, la taqlah, ya, jangan engkau marah, ya, di dalam salah satu syarah dari para ulama hadis atau syuruh al-hadis bahwa jangan melakukan sesuatu setelah kemarahan, yakni reaksi yang berlebihan, ya, reaksi yang tidak terkontrol dan tidak terkendali seringkali menimbulkan sebuah kesalahan berikutnya, dan ini akan menambah masalah terhadap masalah yang sudah ada. Nah, oleh karenanya berikan tarbiyah berupa kesabaran, ya, atau tidak memberikan reaksi terlalu cepat, tapi perlu ada ta'ani, ya,
agar reaksi yang diberikan adalah benar adalah bagian dari tips kita di dalam masalah ini. Ya. Kemudian juga kita perlu mengajarkan memang pada anak-anak untuk memegangi satu prinsip ya, atau membiasakannya. Ya, apabila memang prinsip itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Karena kan untuk anak kecil ya tidak semua hal yang dilakukannya itu adalah benar. Tapi kadang-kadang kita harus biarkan sebentar supaya muncul di dalam dirinya memegangi sebuah prinsip. Karena kalau nanti dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, kita harapkan dia memegangi prinsip kebenaran itu dengan baik. Ya. Begitulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan membela anak ya, dan memberikan pembiasaan agar mereka bisa bersikap dengan benar dan bagaimana kita berusaha tampil baik sebagai orang tua ataupun sebagai guru ataupun ustaz terhadap peserta didiknya. Semoga uraian singkat ini memberikan manfaat kepada kita di dalam masalah fikih tarbiyah al-abna. Qulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembali ke studio Ahsan Fikri Barakallahu. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Ahsan TV, itulah tadi pembahasan kitab Tarbiyatul Abna bersama Ustaz kita Ustaz Nafi Zainuddin LC/MHI. Hafizahullahu taala. Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa memberikan pertanyaannya di nomor 0811 900 7912. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Tapi Ustaz, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana apabila ada seseorang yang takut menikah dikarenakan mendengar sulitnya mendidik anak Ustaz? Jazakumullah khairan dari hamba Allah di Cikarang Ustaz. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, ya. Mendidik anak adalah salah satu di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua ya, untuk kemudian dia menambah pahala ya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan seseorang menjalani pernikahan ya, untuk mendapatkan anak ya. Dan anak itu memang pada hakikatnya adalah bisa sebagai qurratu ain ya, sebagaimana dalam waktu yang sama wa la'a billah bisa sebagai adu, bisa sebagai fitnah ya. Kedua-duanya baik pernikahan ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala berupa anak adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam ya, para sahabat ya, kemudian orang-orang saleh ya. Intinya bahwa itu adalah bagian dari syariat Islam yang hanif, yang baik. Dan di dalamnya ada nilai-nilai ibadah, sedangkan ibadah kita tahu harus menyeimbangkan antara ya al-khauf wa rajah ya, antara ketakutan ya dari perbuatan salah ya, dan pengharapan pahala dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Jadi ketika kemudian ketakutan kita itu menyeret kita kepada meninggalkan sunnah para al-anbiya ya, bahwa pernikahan adalah sunnah para nabi ya, artinya jalan para nabi ya, maka
kita berada di dalam posisi antara al-khauf wa rajaa, ya. Hatta di dalam melakukan pernikahan juga seperti itu, ya. Artinya kita melakukan pernikahan berharap kita mendapatkan pahala, di waktu yang sama kita juga khawatir apabila pernikahan yang tidak didasarkan kepada niat ibadah itu akan membawa kepada perkara-perkara yang melanggar syariat. Nah, dalam hal ini maka kita berupaya untuk seimbang, ya, berada di dalam khauf dan raja tersebut. Ya. Nah, misalnya Rasulullah SAW berbangga dengan orang yang menikah dan berketurunan dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Tazawwaju al-wadudah al-waludah fa'inni mukathirun bukum al-umam yaum al-fiyam. Rasulullah SAW memberikan. Manistatwa'an kumul ba'afal yatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu berkefa'am, maka adalah dia menikah. Bahkan sebagian ulama sampai mewajibkan orang pada kondisi tertentu untuk menikah. Dia sudah mampu, dia sudah tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya. Ya. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang bahkan sampai kepada perkara wajib untuk menikah. Ya. Jadi kita jangan su'udzon, ya, terhadap diri kita yang membuat su'udzon itu, ya, meninggalkan perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang bahkan kemudian menjadi wajib, meninggalkan apa yang dilakukan oleh para alafiyah dan salafus soleh. Ya. Dan kita tetap berusaha selagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dengan menikah, ya. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dengan dikaruniai anak setelah menikah. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita lanjut, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz Afan mau nanya, bagaimana mendidik anak dalam lingkungan yang jauh dari ajaran sunnah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jadi pendidikan kita faham bahwa pertama memang berasal dari rumah kita, ya. Tetapi rumah kita tidak sendiri. Ada lingkungan di mana dia sekolah, ya. Ada lingkungan di mana dia bersama masyarakat. Idealnya memang terjadi kerjasama yang baik antara tiga elemen ini, yaitu elemen keluarga, ya, elemen sekolah, dan elemen masyarakat. Ya. Maka apabila dikatakan tentang lingkungan, ya, biasanya orang menyebutnya sebagai lingkungan di luar keluarga dan lingkungan di luar sekolah. Ya. Maka yang pertama adalah mengamankan. Ya. Bagaimana mengamankan? Ya. Dia aman ketika di rumah, mendapatkan sesuatu yang baik, ya, dan mendapatkan wawasan bahwa di luar rumah, ya, itu ada perkara yang baik dan ada perkara yang buruk yang bisa mempengaruhi kita, ya, mempengaruhi anak kita. Itu perlu ditanamkan, ya. Kadang kita melihat satu pemandangan, kita misalnya berkomentar, nah, Masya Allah itu baik, begini-begini. Satu pemandangan yang lain, ya, itu tidak benar, ya. Jangan seperti itu, kita berikan alasannya. Ya, memberikan wawasan bahwa di luar itu ada baik dan ada buruk. Ya. Tetapi di rumah dia sudah aman, ya, dia sudah pertama mengerti, yang kedua menyadari akan apa yang ada di luar. Kemudian yang kedua adalah mengamankan lingkungan sekolah. Artinya kita memilihkan baginya lingkungan sekolah yang baik. Sekolah yang menerapkan budaya yang baik, ya, sunnah yang baik. Kita pilihkan untuk anak kita yang seperti itu, ya. Kalau kita bisa mengamankan dua lingkungan ini, yaitu di rumah dan di sekolah, ya, dan bisa jadi porsi
anak-anak kita ya dalam usia sekolah itu lebih banyak pada dua lingkungan itu. Nah, kecuali memang lain lagi ya. Selama misalnya waktu belajar di sekolah itu ternyata menggunakan porsi yang banyak, ya berarti kebanyakan dari porsi sudah didapat itu. Tinggal PR kita adalah di luar dua itu. Ya. Tapi ini dua ini penting dulu untuk kita selesaikan. Ya. Nah, di luar itu maka memilihkan pergaulan. Ya. Karena masyarakat ini adalah bagian dari memang dia harus berinteraksi. Ya. Dia harus menghadapi itu. Ya. Maka kita memilihkan pergaulan dalam makna yang luas. Bisa itu artinya kegiatan di luar, bisa itu artinya kita kumpulkan dengan teman-teman yang memberikan nilai positif, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Alhasil bahwa termasuk hal yang sangat penting adalah kita mengkondisikan lingkungan itu sebisa kita, ya. Bagaimana kita memberikan masukan di tempat-tempat yang khususnya akan banyak dikunjungi oleh anak kita. Sebagai contoh masjid, ya. Masjidnya kita bisa memberikan masukan dan sebagainya, dan sebagainya, ya. Pada perkara di mana kita memang sudah sangat sempit, ya, sudah sangat terpengaruh, ya kita harus menyelamatkan diri. Ya. Bagaimana menyelamatkan dirinya? Ya, merubah lingkungan atau membawa kepada lingkungan yang baru. Ya, itu juga kita mampu lakukan. Ala kulli hal, selama anak itu, ya, dia mendapatkan fondasi yang baik. Kemudian dia mempunyai pengetahuan tentang mana yang baik dan yang buruk. Kemudian dia mempunyai kesadaran untuk kepada yang baik, berarti kita sedang melakukan penjagaan kepada dirinya. Nah, selanjutnya tidak ada satu tempat pun yang kemudian tidak ada halangan-halangannya. Jadi saya simpulkan bahwa yang pertama adalah mengamankan di keluarga, kemudian mengamankan di sekolah, kemudian kita berusaha untuk memengaruhi sisa waktunya dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi pemirsa yang bertanya. Ustaz, itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Dan sebelum kita menutup, Ustaz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Nah, barakallahu fikum, tentu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, sirah Nabi, ya. Kemudian apabila kita ingin mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi yang lebih penting, pertama kita mengetahui landasan kita mengambil sikap, ya. Yang kedua, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya, ya, saya sendiri, kemudian ikhwah pemirsa, para pendidik, para guru, semuanya butuh untuk kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan kepada kita yang terbaik dan juga kepada anak didik kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ikhtitamnya. Dan para pemirsa Asan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Asan TV bagi yang sudah setia menyaksikan program Asan TV khususnya pada pagi hari ini. Dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya di pada setiap hari Rabu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.